bounds. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fido Husin. Apa khabar you all di sana? Semoga you all di sana semua sihat-sihat. Di malam ni Fido nak react satu iklan yang paling sedih yang di request oleh salah seorang follower Fido. Dia suruh request. Ha, dia kata bagi link ni suruh request. Okey, malam ni Fido nak sambung request iklan tu. Jom kita tengok satu iklan yang sedih, yang sayu, yang menyentuh hati. Jom kita tengok apa yang iklan yang sedih tu, macam mana sedih tu sangat, macam mana yang menyentuh hati tu. Pagi, lagi ngapain, Cup? Oh, Cup, kamu ngapain sih? Bawa karur kosong terus? Lagi bergaya. Lagi bawa oleh-oleh buat nenek. Aku rindu sama Ama. Tapi kalau kita pulang gak bawa oleh-oleh, ketahuan kita sedang susah. Nanti Ama malah sedih. Ramadan itu penuh berkah. Kita jangan berhenti ikhtiar. Iya, doain ya. Ayah sedang mengumpulkan uang untuk oleh-oleh nenek. Oh, maksudnya kita ini uang susah. Saya nak beli oleh-oleh. Sudah paling murah, Pak. Diskon, Pak. Iya. Pak! Maaf ya, Mak. Mungkin Bu yang gak bisa pulang. Bersyukurlah mereka yang masih mempunyai orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Seandainya saya masih punya ibu. Oh ya, ini foto ibu saya. Bisa diperbaiki. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Oh, kita tengok kita ni bagaimana mekanis kita ni. Satu keluarga kan, yang mana agak susah kan. Maksudnya nak balik lebaran, nak bawa oleh-oleh. Maksudnya anak kecil tu dia excited sangat nak buat, orang kata apa, anak jumpa nenek dia tu dengan nak bawa oleh-oleh kan. Tapi suami isteri tu, si suami tu rasa macam tak boleh balik kerana nak beli oleh-oleh tu macam kekurangan kan. Si isteri kata tak apa, kita usaha kot ada rezeki kan. Maksudnya tak bagi si suami tu putus asa. Rasa dah nak kan. Riau. Oh, serabi tu menyambut pemusi. Oh, pemusi tu korang balik kampung. Oh, maksudnya. Oh, bila balik kampung tu dia pun macam kumpang-kumpang lah. Tengok ni, tengok dia seronok ni. Dia seronok. Maaf ya, Mak. Buyung belum bisa bawa oleh-oleh. Usaha sedang susah. Ucup cuma bisa buka kardus kosong, Mak. Kalau memang sedang susah, kenapa memaksakan diri untuk pulang? Buyung rindu sama Mak. Perasaan rindumu itu oleh-oleh terbaik buat Mak. Tak semua orang tua dirindukan anaknya. Banyak orang tua kesepian justru ketika anaknya sudah berhasil. Mak bahagia. Buyung mau pulang buat Mak. Allahu Akbar Allah. Kok oleh-oleh dari si Ucup. Ah, ayo kak, kak buka dulu kak. Aku kak mau dibagi-bagi kak. Oh, diriau macam tu dia pun tukar oleh-oleh. Siapa yang isi karus-karus kosong itu? Oh, tukar-tukar oleh-oleh. Mungkin malaikat. Maksudnya kita tengok video ni sangat menyentuh hati, yang mana seorang anak ni berusaha untuk ibunya nak balik ke kampung kan.
Waktu lebaran membawa oleh-oleh walaupun anaknya tak mampu tapi berusaha. Tapi bila balik tu, mak dia, orang kata apa, tak apa walaupun oleh-oleh tak seberapa mana. Tetapi yang pentingnya anak tu balik ke pangkuan ibu. Macam mana customer dia tadi, pelanggan dia pun kata, hargailah ibu kan. Maksudnya dengan customer tu kata, tunjuk, pelanggan dia tadi tunjuk kan, gambar ibu dia kan. Tersentuh hati, rasa macam mana. Kena hargai ibu bapa kita sewaktu masih ada di dunia kan. Maksudnya silaturahim ibu dengan anak ni, orang kata tetap utuh kan. Walaupun oleh-oleh tu tak seberapa, bukan pentingnya oleh-oleh. Yang penting tu adalah silaturahim kasih sayang di antara ibu dan anak dan family kan. Itu hati. Maksudnya di Riau tu maksudnya bila balik, orang kampung semua macam mingkumpang lah. Maksudnya merayakan orang kota ke kampung. Membawa oleh-oleh. Kemudian tukar tesak lah. Maksudnya tukar oleh ni buka. Tengok oleh-oleh lah cara. Maksudnya bagi kuih raya kan. Oh, macam tu boleh dalam kotak. Oh, okey. Tapi orang kata apa? Apa pun video ni memang terbaik motif dia. Seorang ibu bukan pentingnya oleh-oleh. Pentingnya seorang anak itu kembali ke pangkuan ibunya. Maksudnya balik ke kampung. Kalau kita ada ibu, kita balik kampung. Tapi masa ni tak boleh. COVID. Kita hanya menggunakan internet saja. Kan? Voice call. Tak boleh nak balik. Masa COVID-19 kan? COVID virus. Virus COVID. Apapun video ni sangat menyentuh hati, yang mana cucu pun rindu dekat nenek dia kan. Berbesar hati nak berbalik oleh-oleh. Kasih sayang yang utuh. Kasih sayang tidak boleh. Kasih sayang tidak berbelah bagi, yang tidak akan putus kan. Macam tu. Okey, setakat ini sajalah tidak punya reaction. Jika ada salah dan silap, harap maaf. Jangan lupa subscribe Tidur Husin, like and comment. Bye.